ini adalah tanaman ekspor, diminta oleh banyak negara, cuma memang produksi kita terbatas. Kita mau menjadikan Sulbar salah satu pusat budidaya pisang kartenis, karena secara alamiah memang Sulbar ini sudah produsen pisang. Gitu. Jadi kita tambahkan komoditinya saja, yang namanya komoditi pisang kartenis. Dan masyarakat sudah terlatih, tinggal dibimbing sedikit saja, mereka sudah tahu. Jadi itu potensi kita, dan saya yakin sebagai penjabat gubernur, saya yakin bahwa ini akan menjadi sumber ekonomi dan menambah apa itu gizi masyarakat, sekaligus juga merawat alam. Kan hijau sejuk kalau banyak pohon pisang.